kita hari ini tanggal berapa? Oh, ada hi lo everyone. Hello everyone, welcome to Tasya Devina Channel. Berdua deh banyak. Satu, dua, tiga. Rundown-nya gimana Pak acaranya? Rundown-nya nanti ada kutum ya. Oke. Untuk mengkutumkan orang-orang seperti dia. Memberikan nasihat. Puasa lagi nih. Puasa alhamdulillah. Puasa alhamdulillah. Pak Juna suruh kemarin. Puasa lu besok. Oh, takut Juna daripada maaf. Itu guys, ada kutum, mungkin ada bagi-bagi hampers dari ibu. Ada foto-foto kamera 360. Nice. Jadi emang waktu buat anak-anak juga sih, buat menikmati hari juga. Tahun lalu kita cuma sekitar 15 ya, 15-20. Lalu kita bubernya di restoran biasa aja. Di restoran biasa, sekarang udah lebih dari 30. Mudah-mudahan tahun depan jadi 60, jadi 70. Bagus banget, 1.000, 2.000, 3.000, 1.000. Guys, jadi hari ini tuh jadwalnya Endefrenka untuk buka puasa bersama, dan ini kita sedang menuju perjalanan ke daerah Megamendung di Puncak Bogor. Dress code kita hari ini untuk wanitanya itu pakai baju muslim pink, okay. Dan untuk prianya memakai baju muslim berwarna putih, bernuansa putih. Okay. Jadi nuansanya seperti Jennifer, putih pink, seperti okay. Biasa. See you there. Yang telah memberikan nikmat iman Islam kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul semuanya di sini. Untuk menjaga semua organisasi di kantor itu menjadi baik. Kadang-kadang yang gak bikin baik itu kalian sendiri. Ya. Mm-hmm.
sebelum tanggal 15. Jadi awalnya sebelum tanggal 18, tapi karena dimajuin lagi sama pemerintah jadi sebelum tanggal 15. Nah, kan anniversary itu kan tutup buku di tanggal 28. Jadi kemungkinan enggak bisa di tanggal sebelum lebaran. After lebaran. Belum tahu juga itu juga. Ya, after lebaran bukan PK. Iya, tapi maksudnya kan ini berarti enggak bisa sebelum tanggal 15. Ada yang berkeberatan enggak kira-kira? Ikhlas. Cindy aku sempet gitu makanya Cindy. Gak apa-apa. Jadi ikhlas ya. Tapi suara nih ikhlas gak? Ya karena gak bisa diturunkan sebelum tanggal 15 karena diturunkannya hari ini. Ini enak buat difoto soal anjing banget. Tapi